مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Ingat baca Al-Quran satu hurufnya berapa? 10. Itu paling minimal. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, dia mendapatkan 10 pahala dari setiap satu hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin ashru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. 10 itu dihitungnya jangan begini. 1, 2, 3, 4. Bukan. Cara ngitungnya 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempat 500 tahun. Jadi kalau Anda sehari enggak baca Al-Quran, Anda rugi. Karena Anda kehilangan pahala ribuan tahun. Rugi. Sebentar, gini cara memahaminya. Yang pengen masuk surga, coba angkat tangan. Yang pengen ke surga dah. Ya, alhamdulillah. Dah, turun dah. Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Tuh, belum saya minta udah pada ngangkat. Nah, yang pengen ketemu Nabi. Ayo. Oh, Masya Allah. Ya. Biasanya syaratnya meninggal dulu tuh. Lihat sini. Ya, tadi kan pengen surga Firdaus, ya kan? Pengen ketemu Nabi. Masuk surga itu syaratnya 1 beriman, 2 beramal soleh. Jadi amal salahnya dikit, dikalahkan oleh amal solehnya. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Baik, jadi amal solehnya mesti banyak, salahnya mesti sedikit. Pahalanya udah banyak, dosa dikit. Dikala Anda pengen jadi ahli surga, rumusnya kumpulkan pahala yang banyak, dosa dikit. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang enggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo, kayak tadi ngangkat. Yang dosanya dikit, angkat tangan. Tuh. Yang dosanya banyak. Tuh. Saking banyaknya sebagian enggak bisa ngangkat. Ini kan dahsyat, ngaku dosa banyak pengen ke surga. Kak, rumus menghilangkan dosa dengan amal soleh. Ketika soleh naik, salah turun. Itu rumus. Kalau salahnya naik, solehnya turun. Makanya orang-orang yang berbuat salah gak bisa berbuat soleh. Orang-orang yang sering berkata yang kotor gak punya kosakata yang baik. Makanya yang keluar salah, karena di dalam dirinya gak ada yang soleh. Orang-orang yang punya kata-kata soleh gak bisa bertutur kata yang kotor. Bahkan mau mencela aja gak ketemu. Cucu Nabi diantaranya Al-Hasan itu, wow, Masya Allah, mulia akhlaknya. Mirip Nabi SAW. Ya, dari wajah Al-Husain juga mirip Nabi. Tapi kalau disebutkan akhlak, para ahli hadis, ahli sejarah mengatakan diantara yang paling mirip akhlak Nabi, Allahu Akbar, Al-Hasan. Al-Hasan cucu Nabi SAW. Ahli Quran. Ahli Al-Quran. Ya, sepeninggal Nabi SAW. Dalam keadaan fitnah yang sangat dahsyat, jalan di pasar dengan anaknya. Anaknya diberi nama dengan nama kakeknya, datuknya Muhammad. Allahu Akbar, sedang jalan, dicaci maki oleh orang sekitarnya. Dasar kamu begini, 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 didengerin sampai habis. Anda bayangkan, dicaci sebuku, enggak ada satu huruf pun bisa membalas. Didengarkan. Begitu orangnya pergi, fantalaka. Orang yang mencela ini pergi, anaknya bertanya pada bapaknya, ya abati lima lam tarun. Pa, kenapa enggak dibalas? Atau diklarifikasi, bapak enggak seperti yang dia sampaikan. Apa jawaban Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu? Kata Al-Hasan, ya bunayya wala adri kaifa arud. Nah, bapak tuh enggak tahu bagaimana cara balasnya. Jadi mencari di hatinya itu untuk membalas, sekedar mengatakan, saya enggak seperti yang kamu sebutkan. Atau kamu pun tidak lebih baik daripada saya. Itu kalimat tuh enggak ketemu, Pak, Bu. Enggak ketemu. Saking bersihnya hatinya. Jadi kalau orangnya soleh, 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 maka yang salah akan hilang. Ya, makanya orang-orang baik itu menemukan kata-kata kotor nggak bisa, menemukan celaan nggak bisa, karena memang susah, nggak ketemu di hatinya. Sama orang yang salah pun menemukan yang baik susah. Ya, preman, ketemu akhi, assalamualaikum, susah. Kiai, ustaz bisa, jamaah ta'lim mungkin akhi, assalamualaikum, ukhti, assalamualaikum, nyampe. Ya, karena itu orang yang terbiasa baik akan keukur dalam hidupnya. Nah, rumus cepatnya, kalau ingin baik, yang salah ingin kita hilangkan, rumus cerdasnya, cari amalan yang ketika dikerjakan pahalanya berkumpul. Banyak. Modal dikit, keuntungan banyak.
Sholat dikerjakan, selesai sholat, pahala 10. Selesai sholat. Tapi Al-Quran setiap hurufnya, bukan selesai baca, setiap hurufnya langsung diberikan 10. Jadi kalau Anda punya dosa, satu nih, satu salah lihat, mata salah lihat. Yang gak boleh dilihat, kelihatan. Ada gambar gak bagus di handphone, kelihatan. Istighfar iya, cuman mata gak berpaling. Astagfirullah, salah nih. Pak, salah nih, astagfirullah. Salah. Satu salah, baca Quran. Apalagi pada yang tidak diniatkan, gak sengaja, ada yang terlihat dipalingkan. Salah, baca Quran, sekali satu huruf hilang tuh. Masih punya modal 9. Masya Allah. Tapi bacanya juga yang jangan begitu-gitu amat tuh kan. Dosa berapa nih sehari ini? Kayaknya cuma 5 deh. Masya Allah. Alif, Lam, Mim. Udah dulu lah. Boleh. Nah, jadi sebelum kita bahas, kita baca dulu. Mudah-mudahan saya tidak ingin satu dua orang yang punya pahala. Kita semua insya Allah baca. Ya, ikuti bacaan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذو 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 bukan ذو 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 أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلنا وفرضناها وأنزلنا فيها بينات لعلكم تذكرون آيات بينات لعلكم تذكرون Baik. Surah ini disebut Surah An-Nur. Sifatnya madaniyah, diturunkan setelah hijrah. Terdiri dari 64 ayat setidaknya. Kenapa dinamakan dengan An-Nur? Di pertemuan lalu sudah kita bahas bahwa seluruh isi di surah ini adalah bimbingan-bimbingan Allah yang dijanjikan oleh Allah. Jika diamalkan dengan benar, maka kita akan diberikan cahaya dalam kehidupan, baik di dunia, di alam kubur, ataupun sampai kembali ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu, setidaknya 64 ayat ini akan dibagi kepada 10 bagian pokok yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan lalu. Detailnya kita akan bahas di pertemuan saat ini. Masuk kepada ayat yang pertama, kita bacakan. Sebelum kita mulai, kita sambungkan dulu dengan pengertian An-Nurnya. Jika kalian ingin mendapatkan cahaya dariku, kata Allah, ingin terang di kehidupan dunianya, tersinari di alam kuburnya, dan punya cahaya sampai masuk ke surganya, maka aku turunkan surah berikut ini yang kalian harus amalkan isinya. Suratun anzalnaha. Berikut satu surah kami turunkan seluruh isinya. Kalau ada kata surah, maka yang penting kita garis bawahi ada dua yang paling utama. Yang pertama, Allah ingin memberikan penjelasan dengan sangat kuat dan penegasan bahwa jangan pisahkan pelajaran di ayat-ayat itu sehingga mengambil satu dua bagian saja tanpa mengkaji keseluruhannya. Yang penting di ayat ini, kata Allah, di surat ini bukan satu dua ayatnya, tapi seluruh ayatnya dalam satu surah ini. Karena itu kalimatnya dibuka dengan kalimat suratun, bukan ayatun. Jadi kalau Anda ingin dapatkan cahaya dengan sempurna, mata bercahaya, nanti ada di sini bimbingan tentang mata, lisan bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, maka pelajari seluruh ayat di surah ini satu surahnya. Ya, bukan satu dua bagian ayatnya. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, kata suratun, saya jelaskan di pertemuan lalu, itu asalnya bisa seakar dengan kata surun. Surun atau surun. Bisa surun atau surun. Di sini diberikan sifat di akhir ditambah ta menjadi suratun. Ya, di antara satu dari sekian akar katanya.
Su'run saya pernah sampaikan adalah pembatas, batas atau pagar. Ya, sehingga di Madinah pernah dibuat pagar disebut dengan Su'rul Madinah, batas kota Madinah dengan kota-kota yang lainnya. Kalau Anda sudah melewati batas itu, ya dijaga di situ supaya orang-orang yang tidak berkepentingan tidak masuk ke situ. Batas yang disebut dengan Su'run. Kadang-kadang disebut dengan Su'run. Ya, Su'run. Seperti di Al-Qur'an tadi surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-13. Ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuru ya dhuruna naqtabis bin nurikum qila irji'u faltamisu nuran fadhriba bainahum bisurin ya bisurin, maka dibuatkan dari orang munafik ini dengan orang-orang beriman satu pagar pembatas yang enggak bisa melewati itu. Jadi surun ya, di antara turunan katanya ditemukan di Quran surah Al-Hadid surah 57 ayat ke-13. Allah buat pembatas antara neraka dengan surga sehingga orang neraka enggak bisa sampai ke surga. Tapi kalau ahli surga bisa saling mengunjungi. Tergantung levelnya. Jika levelnya paling atas, dia bisa berkunjung ke bawah. Level bawah enggak bisa berkunjung ke atas. Dia ada 4 level surga nanti. Ya, level surga bersama, level surga dengan para nabi. Ya, semua nabi yang pernah tinggal di bumi. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 69. Amalannya ada di situ. Yang berhak di surga bersama nabi itu semua nabi. Dia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam. Ada di situ semua. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murwah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihrail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, komplek Nabi Muhammad paling bagus. Ya, paling tinggi, paling elit. Itu semua para nabi, bahasanya nabiyyin. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Semua para nabi. Yang tinggal di situ paling utama ada 3 golongan. Satu para syuhada. Syuhada orang-orang yang syahid. Ya, syuhada, makanya saya katakan kalau ada amalan-amalan yang setara dengan nilai jihad yang kalau wafat syahid cepat buru itu. Sekarang enggak ada tuntutan untuk bela. Ya, bela negara, bela ibadah dan sebagainya. Enggak ada sekarang. Yang ada apa? Cari amalan setara. Contoh apa? Majlis ilmu. Makanya dalam sepekan coba cari amalan yang bisa mengantarkan ke surga dengan cepat. Masa mau cari dunia terus? Mau sampai kapan tuh cari dunia? Satu saat akan pulang, kita akan tinggalkan. Makanya buat program. Pekan ini di mana pengajian? Al-Hikmah. Oh, ini Al-Hikmah, ini An-Nur. Ini Masjid Raya Pondok Indah. Yang ini Masjid A, Masjid B. Petakan oleh kita. Begitu ada bagian yang kosong kita hadiri, datangi. Wafat Anda sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, wafatnya syahid. Syahid. Bahkan ada hadis Nabi di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menyiapkan dirinya sengaja untuk menuntut ilmu, melapangkan waktunya, maka setiap langkahnya langsung akan dicatat oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, catat setiap langkahnya untuk meringankan langkah dia ke surga. Wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridan li talibil ilmi. Bahkan sebelum dia berangkat, kata Allah, saya akan kirimkan malaikat khusus untuk membentangkan sayap yang memberikan ridha kepadanya. Ridhanya malaikat diantaranya bisa memohonkan istighfar kepada Allah, yang kedua mengaminkan doanya. Makanya sebelum berangkat doa dulu. Ya, wa rabbi zidni ilman, ya Allah, mohon tambahkan ilmu pada saya. Ya Allah, mudahkan saya di pengajian, jauhkan dari sifat ngantuk, jauhkan dari, ya Allah, yang membuat konsentrasi saya hilang. Minta berdoa. Ya, itu ada malaikat. Makanya malaikat sifatnya gaib, enggak tampak. Kalau ditampakin enggak jadi berangkat. Baru keluar rumah udah lihat sayap begini. Wih. Anda siapa? Malaikat maut. Kanu qalilan وبالأسحار هم يستغفرون.